Salam and hi guys. So hari ini kita nak membincangkan step dalam meiosis. So selepas interface, kita akan pergi ke meiosis 1. Okay, ini adalah step yang kedua yang berlaku di dalam meiosis, okay, iaitu meiosis 1. So apa dia meiosis 1? So meiosis 1 ni adalah proses di mana kita punya diploid parent cell tadi, 2N, akan terbahagi kepada 2, 2 haploid daughter cell. Okay, so ini perkara yang berlaku dalam meiosis 1, di mana dia terbagi kepada 4 fasa juga, iaitu kita panggil sebagai PMAT, iaitu Pak Mat tu, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 dan telophase 1. Okey, so kita pergi satu-satu terhadap prophase 1 sehingga telophase 1. So di mana prophase 1 ini terbahagi kepada 5 small phase yang ada, iaitu kita ada leptotin, zygotin, pachytin, diplotin dan diakinesis. So sebelum saya pergi kepada terminologi-terminologi ini, kita pergi kepada prophase 1 secara general. So apa berlaku dekat prophase 1 ni adalah nucleolus akan disappear dan nuclear envelope akan disintegrate. Ini perkara biasa sebelum berlakunya cell division yang lebih mendalam. Okey, di mana centriole juga start untuk pergi ke bergerak ke opposite pole, di mana dia akan menghasilkan juga spindle fiber. Dekat sini kromatin kita yang tak nampak tadi start untuk condense dan dia akan start highly coiled dan folded untuk kita nampak bawah mikroskop, di mana kromosom ni akan become visible. So pada masa yang sama juga, homologous kromosom ini akan undergo synapsis. Okey, maksudnya dia mulai datang dekat dan untuk menjadi tetrad ataupun kita panggil sebagai bivalent, dan crossing over mungkin boleh berlaku antara non-sister kromatin. Okey, itu perkara general yang berlaku dalam prophase 1, di mana dalam prophase 1 ini dia terbahagi kepada phase-phase yang saya sebut tadi. Ada 5 phase. Okey, prophase 1 ini juga merupakan phase yang paling panjang dalam meiosis, iaitu lebih kurang 90% daripada meiosis. Di mana kita pergi kepada leptotin dahulu. Okey, di dalam leptotin apa yang akan berlaku adalah dia adalah proses yang paling awal sekali dalam prophase, di mana kromosom ini start untuk condense dan become visible. Okey, dan tadi nucleolus tadi dia dah hilang, disappear, dan spindle fiber start untuk form ataupun untuk terbentuk. Itu leptotin. Yang kedua yang kita nak tengok adalah zygotin, di mana ketika zygotin ini apa yang akan berlaku adalah homologous kromosom start untuk pair, yang di mana kita panggil sebagai proses dia tadi, kita panggil sebagai synapsis. Okey, seterusnya adalah pachytin. So dekat pachytin ni kromosom ini dah mula nampak. Okey, sebab dia dah start fold dan start untuk coil, dan dia dah menjadi dua kromatid, di mana dua kromatid ini kita bagi sebagai dia ada satu pasang yang kita bagi sebagai homologous kromosom, yang kita bagi sebagai tetrad juga, dan crossing over mula berlaku dekat kiasma, dekat kiasma. Okey, seterusnya adalah diplotin. So diplotin ni apa yang berlaku adalah semua homologous kromosom tu start untuk berpisah kembali, untuk separate, kecuali dekat kiasma. Yang dekat sini kamu pernah lukis kat sekolah dulu, dia terlekat. So bila dia terlekat, ini berlaku dekat diplotin. Dan yang seterusnya adalah diakinesis. Okey, dekat diakinesis ni apa yang berlaku adalah homologous kromosom ini, orang kata dia masih lagi attached dekat kiasma, dan kita punya bivalent atau tetrad ni dah start untuk bergerak ke equator, di mana dalam masa yang sana spindle fiber start untuk terjadi dan terbentuk. Okey, itu berlakunya proses prophase. Okey, seterusnya kita pergi kepada metaphase 1. So apa yang berlaku dengan metaphase 1 ini? Homologous kromosom dah mulai beratur dekat kita punya equator, yang kita panggil sebagai metaphase plane, di mana dekat sini kita akan panggil sebagai independent assortment, susunan secara independent. Okey, susunan yang random lah, di mana kita boleh ada pelbagai variasi yang berlaku dekat sini. Dan homologous kromosom, kromosom masih lagi attached dekat sentromia dia. Ini berlaku dekat metaphase 1. Seterusnya adalah proses anaphase 1. Dekat anaphase 1 ni apa yang berlaku adalah spindle fiber mulai shorten, memendek, dan homologous kromosom akan berpisah, di mana setiap kromosom tadi akan ditarik pergi ke opposite pole, ditarik menggunakan sentromia. Dan dekat sini apa yang berlaku adalah kromosom menjadi 2 haploid set. Okey, 2 haploid set, di mana satu set akan pergi ke pole yang berbeza. Okey, pole yang berbeza. Seterusnya adalah telophase, di mana apa yang berlaku adalah ketika proses ini homologous kromosom akan sampai dekat opposite pole, di mana dia punya kromosom start untuk reduce number. Okay, daripada 2N jadi N. Tetapi apa yang berlaku adalah one chromosome are still composed of two chromatid. Dekat sini setiap kromosom akan mempunyai dua chromatid
So, perkara yang biasa juga berlaku dekat telofis, dekat sini spinal fiber akan hilang, lepas tu kromosom start untuk uncoil yang memanjang dan jadi, orang kata jadi fine, jadi pendek tadi balik, dan cytokinesis akan mulai berpisah, di mana setiap sel akan mempunyai haploid. Okay, haploid. Maksudnya dia tak diploid lagi lah. Okay, itu saja untuk telophase 1. Selepas ini, video seterusnya kita akan bincangkan pasal interkinesis. Interkinesis. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.